يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا نبي الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، مدد 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 يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، السلام عليك يا سيدي سلطان الأولياء، السلام عليك يا سيدي سلطان العارفين، مدد 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 يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam rumah Allah yang mulia ini. Jangan lupa kita beriktikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita dikurniakan ganjaran pahala i'tikaf insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dijauhkan daripada sekalian dosa dan maksiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semua kita dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, kembali kita dalam pengajian kita hikam, di mana kita telah sampai di muka surat yang ke-37. Adapun mereka yang pegang kitab yang baru, mungkin dalam muka surat yang ke-35, iaitu pada tajuk bukti kekuasaan Allah taala. Jadi kitab baru tu dia ada lah, muka surat itu lambat dua muka. Jadi cuba tengok muka suratnya, tajuknya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah mengatakan bagaimana alam ini semuanya dalam kegelapan, yang menerangkannya ialah Allah Ta'ala, yang mencantikkannya Allah Ta'ala, yang memberikannya nur adalah Allah Ta'ala. Segala pergerakan alam ini dengan udaranya, dengan airnya, dengan keadaan pandang pemandangannya cantik, segala-galanya dengan makhluknya, dengan manusianya, dengan haiwannya, dengan burung, semua itu siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah kita di dalam beriman kepada Allah Ta'ala, kita melihat alam semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah
antara tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya dia sembahyang, dia sujud saja kepada Allah, tapi dia mempercayai dan mengatakan bahawa Allah itulah yang mengatur segelur alam ini. Sebab itulah dalam permulaan kita baca suratul Fatihah, apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb itu dari segi bahasa Arab, iaitu yang menjaga, yang mentadbir. Rabbul Alamin iaitu alam seluruhnya. Jadi Allah dialah yang terpuji dan dialah yang disanjung atas sekalian pentadbirannya, atas sekalian susunannya. Jadi makhluk Allah yang kita lihat hari ini begitu cantik dengan bulan bintang, dan demikian juga dengan cakrawalanya, dengan siang dan malam bergilir ganti, dengan haiwan-haiwannya, dengan makhluk-makhluk yang lain, semuanya berjalan begitu sistematik dengan keadaan yang aman dan selamat. Siapa yang mentadbirkannya, siapa yang mengaturkannya, sudah tentu tak ada yang lain melainkan Allahu Rabbul Alamin. Itulah dia keimanan kita kepada Allah SWT. Maka pada hari ini, pada malam ini pula, Tuan Pengarah kita Al-Imam bin Atta'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita. Dan demikian juga semoga Allah ta'ala memberkati akan Tuan Penterjemah kitab ini Ustaz Salim Bahrasi, dan tinggikan darjatnya dan juga dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, kepada kedua-dua guru kita. Itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka berkata Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallah biyumikum fiddarani amin. Iaitu di kalam hikmah yang ke-15, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Artinya, di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepada Allah dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayang-bayangan hijab di sisi Allah Ta'ala. Jadi di sini apa yang dimaksudkan oleh tuan imam kita, iaitu Al-Imam Ibn Athaillah sekalian rahmatullah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala itu sangat hebat, sangat luar biasa, sehingga kan kita tak mampu melihat dengan mata kasar kita kerana begitu besar kekuasaan yang Allah Ta'ala memilikinya dan telah menjadikan di hadapan kita. Macam mana tu? Tak faham. Ibarat kata kalau matahari yang kuat bersinar di tengah hari, kita nak pandang matahari, tak boleh pandang. Pasal apa? Pasal cahaya yang begitu kuat silau sampai kita tak mampu melihat bola-bola matahari itu sendiri. Begitulah seumpamanya Maha Suci Allah, walaysa lillahi mathalul a'la. Bagi Allah Ta'ala tu perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Maknanya di sini bahawa kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kaharnya Allah, perkasanya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala begitu hebat, tetapi manusia tak dapat melihat akan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tertutup dengan pandangan apa yang Allah jadikan di hadapan kita daripada kebesaran kekuasaan Allah. Ibarat kata sekarang ini kalau kita lihat, penyakit lah, virus lah, takut lah. Dia tak nampak Allah. Dia tak nampak Allah yang jadikan virus tu. Dia tak nampak Allah yang menciptakan makhluk itu. Tetapi dia nampak, takut lah virus lah. Dia tertutup pandangan mata dia. Dia tak nampak kepada kebesaran Allah, tapi hanya nampak pada makhluk Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu ialah memanglah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang buta mata hatinya. Tapi orang yang terbuka mata hatinya, dia melihat itu daripada Allah. Sebab kita orang beriman, kita semua mengetahui qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun.
katakan la yusibana, tidak akan terkena pada kita musibah illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Apa yang berlaku sekarang ini dan apa yang akan berlaku pada esok hari dan sampai hari kiamat, semuanya sudah tertulis di sisi Allah Ta'ala. Tetapi manusia yang tak beriman atau yang lemah iman, dia tak nampak itu dari Allah, dia nampak itu takutlah, nampak ini takutlah. Tapi kita yang beriman, kita tahu ini semua kepada Allah. Sebab tu kita, Allah Ta'ala mengatakan illa ma kataballahu lana wa maulana, dialah pemimpin kami, dialah penjaga kami. Siapa? Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan ke atas Allah lah orang yang beriman tu bertawakal kepada Allah. Jadi kita beriman, ini semua takdir Allah. Kerana Allah, kita jaga syariat, tetapi dalam masa jangan kita rasa takut, takut, takut. Sampai tak boleh buat kerja, kenapa ni? Takutlah nanti virus. Eh, kenapa kau ni? Virus itu pun makhluk Allah, dia pun ciptaan Allah Ta'ala. Kau nampak apa? Virus tu ada kuasa? Virus pun tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Allah. Siapa yang beri dia kekuatan? Allah yang beri dia kekuatan. Allah boleh tarik kekuatan daripada dia bila-bila masa. Sebab Allah yang jadikan dia. Dia bukan jadi dengan diri dia sendiri. Kalau dia jadi dengan diri dia sendiri, mana dia jadi Tuhan? Maha suci Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Itu iman, tuan-tuan. Iman. Sebab itulah kata tuan pengarang kita Imam Munatailah ini, oleh kerana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, yang di mana manusia tertutup dengan kekuasaan Allah tu, tak nampak kebesaran Allah, tapi yang dinampak hanya ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala di depan mereka. Sepakat para arifin, orang-orang yang makrifat, bahawa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Segala sesuatu selain Allah, hakikat sebenarnya tidak ada. Eh ustaz, kita ni macam mana pula boleh kata tak ada? Wujudnya kita ini, wujudnya alam ini, wujudnya makhluk segala-galanya adalah wujud majazi. Wujud majazi apa tu? Wujud bayang-bayangan. Wujud bayangan apa tu? Wujud yang baru. Dulu kita tidak ada. Mak kita belum melahirkan kita. Mak kita pun tak ada. Nabi Adam pun tak ada. Tak ada satu apa pun. Kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Adalah Allah sudah sedia ada. Tak ada satu pun berserta dengan Allah. He is the only one. Allah Ta'ala yang Esa. Apa Allah kata? Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang ahad. The only one. Tidak ada siapa bersama dia. Eh habis ustaz, kita ni makhluk ni, ini alam ni semua ni, siapa kita ni? Kita tak ada ke? Kita wujud kita ialah bersandar kepada wujudnya Allah. Eh apa tu? Allah jadikan kita, barulah kita ada. Allah tak jadikan kita, kita pun tak ada. Allah jadikan alam, baru alam ada. Allah tak jadikan alam, alam pun tak ada. Jadi wujud kita ni hanya sekadar bayang-bayangan. Maksud bayang-bayangan tu bukanlah makna kita tak wujud, tapi wujud kita tu hanyalah wujud bersandar kepada wujudnya Allah Ta'ala, bergantung kepada wujudnya Allah. Bahkan Allah, wujudnya Allah tak bergantung pada sesuatu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dialah Allah yang terkaya daripada sekalian alam. Dia tak perlu kepada alam, dia tak perlu kepada manusia, dia tak perlu pada ibadat kita, dia tak perlu pada amalan kita. Dia sudah cukup kaya segala-galanya. Begitulah dalam sepotong hadis kursi, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama kamu sampai ke akhirnya, mana sampai hari kiamat, jin kamu dan manusia kamu semuanya di atas hati orang yang paling takwa antara kamu. Siapa dia tuan-tuan? Hati orang paling takwa antara kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata semua kita, iman kita, hati kita macam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazada fi mulki syai'a, tak bertambah sikit pun daripada kerajaan aku.
Kenapa? Sebab Allah tak perlu kepada ibadat kita. Allah tak perlu kepada amalan kita. Abi ustaz, kalau macam tu, buat apa kita nak buat ibadat? Kita buat ibadat sebagai tanda perhambaan diri. Kerana kita kenal kita hamba, dialah Allah, dialah Tuhan. Kita hamba, kita taat dan patuh perintah pada Allah yang menjadikan kita. Itulah dia perhambaan diri pada Allah. Bukan Allah mengharapkan daripada kita. Abi kalau kita tak buat ibadat, apakah Allah rugi? Allah tak rugi. Tapi yang rugi siapa? Diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, itu adalah baik untuk diri kamu. Kalau kamu buat jahat, itu adalah jahat untuk diri kamu. Allah tak ada kena-mengena. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itulah di sini kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang menjadikan kita daripada tak ada, bahkan memberikan segala nikmatnya daripada kita yang anggota tubuh badan, daripada rezeki yang kita makan, daripada harta, rumah, anak, isteri, keluarga, semua daripada Allah. Allah bagi kita free, FOC, tak ada minta kita bayar pun. Ustaz Abil, Tuhan suruh kita ibadat. Ibadat tu bukan untuk Allah, untuk diri kamu sendiri. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Allah. Sungguh banyaknya nikmat yang Kau beri pada kami, tapi kami adalah hamba yang banyak lalai, banyak kami melanggar perintah larangan-Mu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Pimpinlah hati jiwa kami untuk mengenal kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Terimalah doa kami dengan barakah Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab adanya alam terserah kepada kurnia Allah. Mana Allah yang jadikan alam. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Kita tengok bayang-bayang. Bayang-bayang ini sebenarnya wujudnya ada bayang-bayang itu kerana adanya benda yang menjadikan bayang-bayang itu. Seumpama kalau kita kata bayang-bayang tasbih. Oh, ini tasbih ni ada bayang-bayang dia. Bayang-bayang ini kenapa? Kerana ada wujudnya benda ini. Begitulah kita pun. Kita wujud di dunia ini kerana apa? Kerana Allah yang mewujudkan kita. Tanpa wujudnya Allah kepada kita, maka tak adalah kita apa-apa. Habuk pun tak ada. Itulah kita sebenarnya. Allahu Akbar. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, maka di sini dia telah terhijab. Dia hanya nampak makhluk saja, nampak manusia saja. Wah, manusia pandai, manusia hebat, boleh buat alat-alat yang canggih, rumah yang hebat tinggi mencakar langit. Wah, manusia pandai. Dia hanya nampak kebaikan manusia, dia hanya nampak kebijaksanaan manusia, dia hanya nampak kecantikan alam. Tapi dia tak nampak yang menjadikan alam. Dia tak nampak yang menjadikan manusia. Manusia itu pandai. Siapa yang menjadikan manusia itu pandai? Apakah dia lahir terus dia pandai? Tidak. Tapi siapa jadikan dia pandai? Allah SWT. Bahkan semua kita manusia, tak ada satu orang pun lahir dengan dah pandai cukup ilmunya. Bahkan semuanya lahir bodoh. Nak cakap pun tak tahu. Nak minum susu, weh, yang menangis saja. Barulah mak dia pun bagi susu. Oh, anak aku ni nak susu. Kemudian bila tengah malam, weh, kenapa? Oh, rupanya dia basah lampin dia. Nak kencing pun tak tahu nak cakap. Itulah kita manusia, tuan-tuan. Tapi Allah mengajarkan kita apa yang kita tak tahu. Itulah Allah firmankan, wa'allamal insana ma'lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan manusia apa yang manusia itu tidak tahu. Semuanya ilmu itu datang daripada Allah. Tapi tak nampak dia. Dia nampak kehebatan dunia, kehebatan manusia, kehebatan segala-galanya. Tapi tertutup dia daripada melihat pada kebesaran Allah SWT. Itulah manusia yang terhijab. Itulah dia Allah SWT firmankan, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah saja yang tidak hancur. Semua kita, alam seluruhnya, rumah kita, negara kita, dunia kita, semuanya akan binasa hancur. Kenapa? Itulah dia punya penghujungnya. Dunia ini tak ada yang sesuatu kekal. Apa yang ada pada hari ini, yang kita megahkan, yang kita banggakan, semuanya akan hancur binasa. Kenapa? Sudah sampai saatnya, iaitu dengan berlakunya kiamat. Yang kekalnya siapa? Yang kekalnya hanya Allah Ta'ala.
sahaja. Malaikat-malaikat pun akan mati. Semua jin, makhluk, haiwan, semuanya akan hancur binasa. Cuma yang tinggal Zat yang Maha Suci. Di masa itulah Allah Ta'ala pun bertanya kepada semua kita manusia ini, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan hari ini? Tak ada satu pun yang menjawab. Maka Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahar, hari ini kerajaan adalah hanya milik Allah yang Maha Perkasa. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi hari ini kita, maaf ya, kita penat kumpul harta, penat kita membinakan bangunan, penat kita membawa kan kekayaan, tapi semuanya akan hancur binasa. Yang kekal hanya Allah. Habis ustaz, kita pun cari rezeki juga. Betul, carilah rezeki, tapi bukan cari rezeki untuk dunia, tapi rezeki kita untuk kita beramal. Macam mana tu dengan rezeki kita? Kita selain daripada memberikan nafkah pada anak isteri, kita juga berinfak, beri kepada orang fakir miskin, bantu marasa-marasa, masjid-masjid, anak yatim, orang-orang yang susah. Banyak sekarang orang Islam kita yang susah di merata dunia. Kita keluarkan masuk tabung-tabung tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi satu amal jariah kita di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Adapun yang kita banggakan, yang kita megahkan rumah kita, kereta kita dan segala kekayaan kita, tak ke mana. Akhirnya kita pun akan tinggalkan dia, atau dia sendiri akan hancur sebelum kita meninggal dunia. Itulah hakikat sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan pujangga yang berkata, pujangga ini ialah seorang daripada kaum jahiliyah sebelum kedatangan Islam, namanya Lubaid. Beliau telah membuatkan satu syair. Syairnya berbunyi, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahala tazailun. Artinya, perhatikanlah bahawa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Selain Allah semuanya palsu belaka. Ustaz, macam mana pula kata palsu? Palsu tu maknanya tak ada yang kekal, tak ada yang bersama kita seterus-terusnya, tak ada. Kenapa? Kerana wa kullu na'imin la mahala tazailun. Kerana setiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rosak dan akan lenyap. Itulah dia tuan-tuan ya. Maupun kita manusia, maupun harta kita, maupun kekayaan kita, semuanya akan lenyap. Tak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah Ta'ala. Beruntung, bertualah orang yang menjadikan apa yang dikurniakan Allah dalam hidupnya di dunia ini untuk dia membuat amal-amal taat kepada Allah Ta'ala. Dan rugilah orang yang mengambil sekalian keduniaan yang Allah kurniakan kepada dia tetapi membawa dia lalai, bahkan maksiat, derhaka kepada Allah. Rugi, rugi, rugi orang yang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah apa yang kau kurniakan kepada kami menjadi taat kami kepada engkau ya Allah. Janganlah kau jadikan rezeki yang kau beri kepada kami menjadikan kami derhaka padamu ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, berikanlah kami kekuatan iman untuk menjalani hidup ini seperti mana yang kau kehendaki dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, jadi dari kalam hikmah ini Allah Subhanahu wa taala nak menerangkan kepada kita bagaimana kita orang beriman di dalam kita melihat kepada dunia ini, jangan hanya mata kasar kita saja melihat dunia, tapi mata hati kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ayat Quran Allah mengatakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana fi hazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta dalam hidup dunia ini, buta tu mana tak mengenal kepada Allah, melihat kebesaran keagungan Allah, maka dia akan buta nanti di hari akhirat, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Na'udzubillah min zalim. Jadi kita dicelihkan mata hati kita, buka mata hati kita. Mata zahir kita kita dah buka, tapi mata hati kita tu kita perlu buka. Sebab itulah orang yang mata hatinya tu tak dibuka, iaitu orang yang tak menggunakan mata hatinya, Allah Ta'ala akan penuhkan dia dalam neraka jahanam.
Na'uzubillah min dzalik. Sebab itulah Allah mengatakan laqad walaqad zara'na fi jahannam likatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Yaitu siapa dia? Akan kami pasti penuhkan neraka jahannam tu daripada golongan jin dan manusia. Mereka ada hati tapi hati dia tu tak melihat, tak berfikir. Kenapa? Sebab buta mata hati dia. Dan mereka ada mata tapi mata mereka tak melihat. Mereka ada telinga tapi telinga mereka tak dengar. Matanya melihat hanya zahir tapi tak melihat kebesaran Allah. Telinga dia dengar macam-macam lagu, nyanyian dan sebagainya tapi tak mendengarkan nasihat daripada alim ulama, baca Quran dan hadis. Dan itulah Allah Ta'ala mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti haiwan ternakan, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, ulaika humul ghafilun, bahkan mereka itulah orang yang lalai. Lalai. Yang belum dibaca Quran, nasihat pada Quran dia tak dengar. Bila dibacakan hadis-hadis Nabi, nasihat alim-alim ulama, dia tak dengar. Dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan kerja dunia dia, sibuk dengan majalah dia, sibuk dengan lagu-lagu dia, sibuk dengan permainan-permainan game dia dalam internet, dalam game dia, dalam handphone dia, sibuk dengan semua urusan dunia tapi dia tak ingat kepada kebesaran Allah. Itulah manusia yang Allah akan penuhkan dalam api neraka. Na'uzubillah min zalik. Ya Allah, selamat kalau kami semua daripada sifat-sifat manusia yang kau penuhkan dari neraka-Mu. Ya Allah, kami tahu kami lemah, kami daif, banyak kelalaian kami, banyak kesilapan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan yang maha pengampun dan suka mengampunkan hamba-Mu, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman, ampunilah kami ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Masuk kita dalam kalam hikmah yang berikutnya, iaitu kalam hikmah yang ke-16, di mana Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala mendatangkan beberapa soalan. Soalan-soalan ini merasa takjub, merasa hairan, pelik. Kenapa boleh berlaku demikian? Sedangkan kebesaran kekuasaan Allah itu sudah ternyata di hadapan kita. Ini ada 10 macam soalan yang merasakan pelik dan ajaib. Apa dia? Yang pertama, iaitu kalam hikmah yang ke-16. Kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'. Artinya, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab, ditutup, tak nampak kebesaran dan kekuasaan Allah oleh sesuatu, oleh sesuatu itu daripada keduniaan, daripada makhluk, padahal Allah yang menzahirkan, yang menampakkan segala sesuatu, yang menampakkan kita akan alam ini, makhluk ini. Siapa dia? Allah. Tapi peliknya, kamu nampak ciptaan Allah tapi kamu tak nampak Allah. Ustaz, macam mana kita nak nampak Allah? Bukan nampak Allah macam besar, macam gunung, macam gajah. Na'uzubillah. Kita tak boleh gambarkan Allah dengan sesuatu gambaran. Menggambarkan Allah dengan sesuatu gambaran itu syaitan. Sebab apa? Sebab Allah tak menyerupai sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa sesuatu. Bahkan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan kita bayang, oh Allah tinggi macam gunung Everest, oh Allah besar macam langit tinggi. Na'uzubillah, jangan. Habis macam mana Ustaz Allah Ta'ala? Itu urusan Allah. Nanti besok akhirat kamu akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah tu wujud, Allah ada dan tidaklah serupa dengan sesuatu. Sebab itulah orang-orang yang na'uzubillah yang telah disesatkan oleh syaitan, dia menggambarkan Tuhan dia dengan berbagai bentuk-bentuk rupa. Kenapa? Kerana itulah daripada tipu daya syaitan kepada mereka. Sebab tu kita orang beriman, orang Islam, kita tak boleh nak menggambarkan Allah Ta'ala dengan sesuatu bentuk. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki. Nanti tangan tu sifat kita, sifat makhluk, kaki tu sifat kita, sifat makhluk. Allah Ta'ala maha suci dari segala sifat penyerupaan dengan makhluknya. Habis Ustaz, macam mana Allah Ta'ala? Itu urusan Allah Ta'ala. Itu besok nanti kita akan bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah kelak. Sebab itulah di sini pernah Nabi Musa AS pernah minta dia tunjukkan, Rabbi arini, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku, makna nak melihat Allah SWT. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, lantarani, kau tidak akan dapat melihat aku,
Fanzur ilal jabali, tengok kepada bukit itu. Fa in istaqarra fasawfa tarani, kalau bukit itu boleh kekal teguh maka engkau akan melihat aku. Maka Allah tajallikan. Tajalli itu apa? Mencampakkan kehebatan Allah, bukan zat Allah, kehebatan dia, kegerunan dia ke atas bukit itu. Bukit itu pecah, hancur luluh, jatuh Nabi Musa tersungkur. Terus dia pun kata, inni amantu billah, aku beriman pada Allah Ta'ala. Sebab tu di sini kita tak boleh nak mengatakan, oh Allah Ta'ala macam ini, macam na'udzubillah. Jangan kita gambarkan sesuatu. Tetapi kita boleh mengetahui kekuasaan Allah. Sebab kita tahu tidak akan wujud segala-galanya nikmat yang kita ada depan mata kita. Mereka sudah tentu ada Maha Penciptanya. Tak masuk akal kita masuk dalam satu hutan, kita lihat ada satu istana, istana yang cantik, yang luar biasa, tapi kita kata istana itu jadi dengan sendirinya. Tak masuk akal, mestilah istana ini ada yang membangunkannya. Maha suci Allah. Kita lihat dunia alam ni semesta, dengan bulan yang beredar, dengan matahari, dengan planet-planet yang lain, dengan udara yang kita hirup, dengan air yang Allah turunkan, semua yang berjalan teratur sekali. Mustahil dia jadi dengan sendirinya. Sudah pasti adanya mentadbirkannya dan menjadikannya. Siapa dia? Dialah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan sebab itulah sini Allah Taala kata Imam Ibn Athaillah, pelik betul. Kau dapat melihat akan segala ciptaan Allah, tapi kau tak melihat Allah. Bukan tak melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Beriman kepada Allah dan mempercayai Allah Taala. Begitulah kalam hikmah yang berikutnya juga. Satu persoalan yang pelik lagi. Kaifa yatasawwaru ay yahjabuhu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu? Mana Allah? Bagaimana mungkin Allah akan dihijab oleh sesuatu padahal dialah Allah yang tampak, yang zahir pada segala sesuatu? Jadi sini bila kita melihat siapa yang jadikan langit itu, Allah yang jadikan, memang. Dan sekarang kita lihat pula, bila kita lihat langit, bila kita lihat bintang, lihat manusia, lihat bumi, melihat haiwan, melihat segala-galanya, kita melihat Allah bersamanya. Macam mana Allah bersamanya? Di sini Allah apa? Bagaimana kamu boleh mengatakan kamu beriman pada Allah, nah kamu mengatakan Allah menjadikan segalanya, tapi kamu tak nampak Allah? Jadi maksud di sini bersama Allah makna kita melihat hakikat sebenarnya. Kamu nampak manusia itu cantik? Cantiknya siapa jadikan dia? Allah. Kamu nampak itu burung cantik? Siapa yang jadikan dia? Allah. Makna segala yang kita nampak tu, kita nampak Allah yang jadikan dia. Begitu juga kita lihat virus, kita lihat virus corona, kita lihat ni penyakit, siapa yang jadikan dia? Allah. Jadi kita nampak Allah, kita nampak inilah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah nak jadikan manusia itu lemah, Allah nak jadikan manusia itu mati, Allah nak jadikan manusia itu jatuh. Tak perlu senjata besar, tak perlu nuklear, tak perlu bom, tapi hanya dengan makhluk yang halus-halus, yang mata pun tak nampak. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala jatuhkan manusia-manusia yang besar-besar, yang hebat-hebat, hanya dengan makhluknya kecil, yang mata pun tak nampak. Subhanallah. Itulah. Jadi bila kita lihat semua ni, kita nampak apa? Kita nampak kebesaran Allah. Ini orang beriman. Orang beriman dia nampak kebesaran Allah. Subhanallah. Ya ini maha suci Allah. Itulah dia kebesaran, kekuasaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan begitulah pula kalam hikmahnya ke-18. Kaifa yatasawwaru ayahjabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dialah Allah yang terlihat dalam tiap-tiap sesuatu. Segala apa yang berlaku semuanya Allah Ta'ala yang berada di situ. Macam mana ada di situ? Mana kekuasaan Allah yang ada di situ? Kita lihat angin ribut taufan. Kuatnya angin ni. Alamak, takut. Tapi orang beriman kata, itulah dia kekuasaan Allah Ta'ala. Nampak? Allah Ta'ala menunjukkan jabar keperkasaannya.
Bila kita lihat hujan turun, Masya Allah, rahmat-rahmat, Masya Allah, apa kita nampak? Rahmat Allah. Ha, macam itulah pula apabila angin yang sedap meniup, kita kata, eh, sedapnya angin ini. Tapi apa yang kita nampak? Jamil, cantik, kecantikan Allah Ta'ala. Kita lihat gunung-ganang yang menghijau, nampaknya begitu menarik. Kita nampak, Masya Allah, apa ni? Nampak kita lihat kepada keindahan Allah Ta'ala. Subhanallah, tuan-tuan. Bila kita melihat makhluk ini, sebenarnya kita melihat kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Macam mana kamu boleh kata bahawa kamu beriman pada Allah tapi kamu tak nampak kebesaran Allah dalam makhluk yang Allah jadikan? Ha, sebab tu di sini tuan-tuan, Allah turunkan macam-macam permusibah ni supaya apa? Supaya kita manusia rujuk balik kepada Allah. Tarik handbrake kita. Kita dah pergi terlalu jauh dah. Jauh daripada Allah. Kita dah lupa pada Allah. Kita dah lalai daripada Allah. Kita punya iman, sandaran kita, tawakal kita kepada bisnes kita, pada pekerjaan kita, kepada kita, manusia, pada kawan. Alamak, macam ni bisnes aku jatuh lah. Eh, macam ni, eh, aku punya program semua hancur lah. Eh, dengan virus ni, musibah lah, balak. Itulah yang kita nampak. Tapi kita tak nampak apa yang patut kita lakukan. Apa yang patut kita lakukan? Kita kembali pada Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, Ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan. Sebab itulah kau turunkan musibah pada kami, Ya Allah. Kami bertaubat padamu dari sekalian dosa-dosa kami yang lalu, Ya Allah. Ampun dan maafkanlah kami, Ya Allah. Terimalah kami kembali padamu, Ya Allah. Kami bertaubat atas segala perkara yang telah kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja. Tolonglah kami, bantulah kami untuk kami menjalani hidup ini dengan taat padamu, Ya Rahman, sampai ke akhir umur kami dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin Ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala memang bukan Allah zalim, tapi Allah nak selamatkan kita. Sebab kalau kita lalai-lalai terus dengan dosa, dengan imam maksiat, mati, na'uzubillah, bagaimana? Neraka. Tapi Allah tak mahu kita ke neraka. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita takut. Eh, ini semua penyakit ini dosa akulah. Eh, ini aku dah buat banyak salah lah. Eh, aku baik-baik taubat pada Allah. Kita taubat pada Allah Ta'ala. Sebab kita tahu kita kembali pada Allah. Sekarang semua orang ketakutan. Kenapa? Kalau terkena penyakit ini, nanti kita akan mati. Kalau dah mati, tinggal rumah, tinggal harta. Itulah Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala turunkan penyakit ini supaya menjadikan kita takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Tapi kita dah terbalik. Takut pada penyakit, tapi tak takut pada Allah. Patut kita tak perlu takut pada penyakit. Kita takut pada Allah. Dia pun makhluk, dia pun hamba Allah, dia pun dijadikan Allah Ta'ala. Kita pun makhluk, kita pun hamba Allah, kita pun dijadikan Allah Ta'ala. Dia dengan kita sama saja. Tapi siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Dia taat pada Allah. Allah perintah dia, dia jalankan tugas dia untuk nak mendatangi pada manusia, untuk mengambil nyawa orang-orang yang derhaka pada Allah ataupun yang baik pada Allah. Yang derhaka pada Allah, merugilah dia. Yang baik pada Allah, yang taat pada Allah, beruntunglah dia. Kerana orang yang mati dengan wabak penyakit ni, Nabi kata dia mati syahid. Pernah satu masa Nabi bertanya kepada sahabat, siapakah kamu sangka orang yang mati syahid? Sahabat-sahabat mengatakan, orang yang perang fisabilillah, dia mati, mati syahid. Nabi kata, kalau macam tu orang mati syahid dari kalangan umat aku, sikit sangatlah. Ha, sebab orang perang fisabilillah tu bukan banyak. Tetapi syahid daripada umat aku, orang yang mati kena taun. Taun tu penyakit wabak. Macam sekarang ni lah penyakit wabak. Dan orang yang mati dibunuh. Orang mati dibunuh. Orang mati terbakar. Orang yang mati tenggelam. Dan kapal dia tenggelam. Dan orang yang mati, ibu yang melahirkan anak dia mati. Ini dapat pahala syahid. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau orang beriman, kalau kena pun mati, alhamdulillah mati syahid. Eh, ustaz takutlah mati. Kenapa kau takut mati? Kau ingat apa? Tak kena kuman tu tak mati ke? Mati kita ni ialah dengan kehendak Allah. Dah sampai ajal kita dengan Allah. Allah dah siap, dah tulis dah. Cuma kita saja yang tak sedar. Kita ingat kuman tu yang bunuh kita. Kuman tu tak boleh bunuh kita. Yang bunuh kita ataupun yang mematikan kita ialah Allah Ta'ala.
Semua kita dalam perut ibu kita, sewaktu umur kita 4 bulan, malaikat sudah tulis umur kita, ajal maut kita kat mana, di mana dan bagaimana. Semua sudah ada dalam kitab Allah. Cuma tunggu masa saja. Jadi sebab tu kita orang beriman, kita tak ada takut dengan apa yang berlaku. Sebab kita beriman pada Allah Ta'ala. Tapi ialah syariat kita jalankan. Orang sakit, pergilah jumpa doktor. Pergi jumpa doktor. Sakit, jumpa doktor. Ha, tapi kita beriman, sembuhnya sakit kita bukan doktor yang sembuhkan. Yang sembuhkan kita ialah Allah Ta'ala. Itu kita beriman. Sampai hari ini vaksin belum jumpa lagi obat untuk mengubati penyakit virus ini. Tapi Nabi kita dah ajar dah. Apa dia? Nabi kita ajar doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala yang melata. Siapa baca ni 3 kali pagi, Allah pelihara daripada sekalian binatang-binatang yang melata, ular ke, kalajengking ke, virus ke, sampai ke petang. Siapa baca ni 3 kali waktu petang, Allah pelihara dia sampai ke pagi. Dah ada dah kita punya vaksin kita. Dan Nabi ajar lagi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang tak boleh memudaratkan kita satu apa pun yang di langit maupun yang di bumi. Dengan nama Allah yang maha mendengar, bahawa sami'ul alim, lagi yang maha mengetahui. Maka siapa baca ni 3 kali waktu pagi, Allah pelihara daripada segala perkara yang memudaratkan dia. Tak ada siapa boleh memudaratkan dia sampai ke petang. Dan kalau baca 3 kali waktu petang, Allah pelihara sampai waktu pagi. Subhanallah, Nabi dah bagi kita vaksin dah. Cuma kita tak amal atau terlupa nak amal. Amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang kita amalkan. Ha, dan jangan lupa baca ayatul kursi. Siapa baca ayatul kursi lepas sembahyang, setiap selepas sembahyang 5 waktu, Allah akan pelihara dia sampai waktu yang akan datang. Kalau dia mati pada hari itu, mati terus masuk ke syurga. Subhanallah. Ini kelebihan ayatul kursi. Allah bagi perlindungan kita. Kita punya vaksin dah cukup banyak dah tuan-tuan. Cuma kita saja yang tak pakai. Kita pakai vaksin kita. Vaksin Nabawi kita, Nabi kita SAW. 1400 tahun dulu dah bagi kita ubat ini. Cuma kita saja tak tahu. Mungkin tahulah ya. Ha, tapi kita nak kena amalkan. Ajarkan kepada anak isteri kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita ya. Ha, masalah penyakit ni itu biasalah. Semua penyakit pun tu ciptaan Allah Ta'ala. Kita jaga diri kita, tapi dalam masa sama iman kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tak boleh. Jangan datang masjid, nanti kena penyakit. Jangan datang majlis ilmu, nanti kena penyakit. Apa kau ni? Sampai macam tu takut. Ini dah masuk setan. Setan kata jangan pergi masjid, nanti penyakit. Jangan pergi majlis ilmu ni, ini ada penyakit. Ini pergi maulid ni, jangan pergi maulid ni, ini ada penyakit. Jadi kita ni sudah makin lama makin jauh daripada Allah. Macam mana Allah nak tolong kita? Agama Allah kita ketepikan, kemudian lepas tu kita nak harap bantuan Allah. Macam mana Allah nak bantu kita? Sebab itulah di sini kita kena ada iman. Bukanlah mana kita jangan jaga. Kalau orang tu sakit, duduk rumah tak apa. Jangan capa orang lain kalau kau dah sakit. Tapi kalau sihat, kita datang, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Itulah dia tuan-tuan ya. Wallahualam, maaf ajalah. Dan begitulah kalam hikmah yang berikutnya, iaitu yang ke-19. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء. Artinya, bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal ia zahir pada tiap-tiap segala sesuatu. Mana segala sesuatu yang kita nampak? Nampak saja Allah. Kita nampak saja, apa kau ni? Sebab dia tu jadi dijadikan Allah. Langit, Allah. Kenapa? Kerana langit dijadikan Allah. Kita nampak kereta api, Allah. Kenapa? Sebab kereta api ni Allah yang berikan kepandaian kepada manusia menjadikan kereta api. Pokoknya segala apa yang kita nampak, semua yang kita nampak kebesaran Allah. Itulah dia tuan-tuan ya. Sebab tu kita di sini jangan. Tapi memang tak mudah. Kenapa? Sebab hati kita ni lalai. Jadi nampak apa benda tak teringat pada Allah.
Jadi apabila kita nak ingat pada Allah tu, nak kena hidupkan hati kita. Sebab tu kita kena ada zikir. Zikir ni sebenarnya menghidupkan hati kita. Jangan kita nak harapkan kita boleh ingat pada Allah. Kalau waktu-waktu nak masuk berzikir pun dah tak ada masa. Maaf tuan-tuan ya. Lepas mayat terus cabut. Masa zikir tak ada. Tak ada masa nak zikir. Ustaz saya sibuk. Sibuk saja dengan dunia. Masa kita dengan Allah Ta'ala tak ada. Habis nanti besok bila kita nak mati, na'udzubillah mazalik, nak ingat Allah pun susah. Sebab apa? Sebab masa kau sihat-sihat, kau tak ingat Allah. Masa nak mati, baru ingat Allah. Dia takkan ingat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia punya hati kosong daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah sekarang ini, ibadat kita, di samping kita buat yang wajib, solat-solat kita, kita kena ada zikir Allah. Bukan hanya zikir itu pada malam Jumaat saja. Zikir itu pada setiap waktu. Allah Ta'ala firman, wazkurullaha zikran kathira. Zikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak tu macam mana? Pagi zikir, petang zikir, sambil jalan zikir, sambil kita bawa kereta kita astagfirullah, astagfirullah, sambil kita buat kerja kita, ibu-ibu yang di dapur, sambil dia potong-potong leh daun dia, bawang dia apa, dia baca selawat pada Nabi Allah Muhammad. Zikir, lidah kita tu basahkan dengan zikir Allah. Jadi hati kita hidup dengan zikir. Kita tengoklah diri kita, tengok diri kita, cek diri kita. Aku ni banyak zikir ke banyak berbual? Aku ni banyak baca Quran ke banyak tengok FB, tengok internet, tengok WhatsApp? Tanya diri kita, cek diri kita tuan-tuan. Kalau banyak yang lalai, astagfirullah. Ini Allah turunkan musibah ni, nu ingatkan aku ni. Jangan kita kata orang tu punya pasal, dia tu punya pasal, dia makan macam-macam, dia punya pasal lah ni. Jangan kita kata orang. Kita tengok cek diri kita sendiri. Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Besok Allah tak tanya kepada kita, kenapa orang tu buat macam tu? Allah tak tanya kita. Tapi Allah tanya, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau tak buat apa yang aku suruh? Kenapa kau lalai? Kenapa kau deraka? Itulah yang kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu di sini jangan kita lihat pada orang punya kesalahan, tapi kita lihat pada diri kita. Muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa kata Sina Umar? Periksalah diri kamu, hisab hitungilah diri kamu sebelum kamu dihitungi. Jangan kita hanya lihat kesilapan orang, tapi kesilapan kita sendiri kita tak sedar. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati kami supaya kami senantiasa berwaspada dengan apa yang kau perintah kepada kami, dan mengikuti perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Ya Allah, kami mengaku diri kami selalu dikalahkan oleh nafsu dan syaitan. Kami tahu kami lemah ya Allah. Kami tahu hati kami lalai ya Allah. Bahkan hati kami penuh dengan keduniaan ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, tolonglah kami. Buangkanlah sekalian daripada kotoran-kotoran dalam hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sekalian kelalaian ya Allah. Isikanlah hati kami dengan nur ma'rifatmu ya Allah. Kurniakanlah kami dapat khusyuk dalam solat kami ya Allah. Kurniakanlah kami dapat meneruskan ibadat padamu ya Allah. Dan basahkanlah lidah kami dengan zikrullah ya Allah. Basahkanlah kami dengan banyak berselawat atas Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada hidup tipu daya ini ya Allah. Jadikanlah kami kembali di saat akhir umur kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala penyakit-penyakit yang bahaya yang sekarang ini. Kami tahu semua penyakit datang daripada Engkau ya Allah, dan Engkaulah juga yang boleh menyelamatkan kami dan semua manusia ya Allah. Kami menyerah diri kami padamu ya Allah. Kami tahu Engkau datangkan penyakit ini untuk memberi peringatan kepada kami ya Allah. Kami tahu Engkau datangkan penyakit ini kerana untuk memberikan kami keinsafan. Kami insaf ya Allah. Kami taubat padamu ya Allah. Kami mohon keampunanmu ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami. Kami tak mau lagi jadi hamba yang derhaka padamu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk meneruskan hidup ini dengan taat padamu. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga kami, dan sekalian umat manusia yang beriman, khususnya dan sekalian umat manusia umumnya ya Allah. Ya Allah, selamatkan negara kami daripada penyakit yang bahaya ini. Jauhkanlah musibah balak bencana daripada negara kami dan semua negara-negara jiran kami, bahkan daripada seluruh dunia
ini ya Allah. Berikanlah keinsafan kepada sekalian manusia untuk mereka kembali kepada Allah. Hentikanlah mereka yang membuat kezaliman, hentikanlah mereka yang membuat dosa dan maksiat, hentikanlah mereka yang membuat penganiayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, amankanlah dunia ini daripada sekalian kezaliman dan daripada sekalian penganiayaan dan daripada sekalian dosa dan maksiat. Kami tak berdaya ya Allah, kami tak mampu untuk menukar manusia, bahkan diri kami juga kami tak mampu ya Allah. Hanya kami dapat menandatangani tangan bermohon padamu ya Allah. Bantulah kami, bantulah kami untuk menjalani hidup ini ya Allah seperti mana yang kau kehendaki ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat andai kami yang sedang sakit ya Allah. Berikanlah kami dan mereka yang sedang sakit kesabaran menghadapi ujianmu ya Allah. Berikanlah mereka dan kami, mereka yang sedang sakit ini, ganjaran yang tinggi di sisimu ya Allah. Karena kalau Tuhan yang maha pengasih, kalau Tuhan yang maha penyayang, kami mengharapkan rahmat padamu ya Allah. Kami serahkan diri kami padamu, kami serahkan keluarga kami, harta benda kami, segala-galanya, hidup kami, mati kami, kami serahkan padamu. Engkaulah yang mempunyai kami, kami semua datang pada engkau dan kami akan balik pada engkau ya Allah. Terimalah kepulangan kami dalam keadaan kau redha dan meridhai kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Abailah tuan-tuan, kita berhentilah pada rangkapan yang ke-19 itu. Wallahu a'lam. Ya para jemaah sekalian, maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin, bukan mungkin lagi, memang banyak kesilapan dan kesalahan sebagai manusia yang lemah lagi yang dhaif ini. Maka dengan itu saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang melukakan hati para jemaah ataupun menyakitkan hati. Maaf, ribuan maaf. Dan marilah sama-sama kita banyakkan menghadiri majlis-majlis maulid, majlis-majlis yang mendapatkan barakah dan syafaat Nabi Rasulullah SAW. InsyaAllah akan ada satu majlis maulid, maulid Sayyidatina Fatimah, iaitu sebagai memperingati akan maulid Sayyidatina Fatimah, puteri Nabi SAW, yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, Sabtu malam Ahad 15 bulan Februari di Masjid Al-Abdul Razak di Jalan Ismail, iaitu bermula daripada lepas maghrib. Siapa yang ada ke lapangan, silakan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari majlis maulid itu insyaAllah. Ya, jadi bila kita dalam majlis maulid ni tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala, air yang kita dah bawa datang tu jangan ditutup, biar dia buka. Jadi air itu akan masuk rahmat Allah ta'ala, dan siapa yang minum air itu pada majlis maulid akan Allah ta'ala cabutkan daripada dia 1,000 macam penyakit dan 1,000 macamnya kerisauan, sakit ke hati jiwanya, dan dimasukkan 1,000 macam nur Allah SWT. Ini kelebihan yang kedatangan majlis maulid. Dan apabila kita makan makanan yang dalam majlis maulid, maka makan itu akan doakan kita supaya Allah ampunkan kita. Banyak keberkahan majlis maulid. Sebab tu kadang orang tak tahu. Sebab tu di sini kita anjurkan majlis maulid itu supaya apa? Supaya dapat keberkahan. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, dengan penyakit-penyakit ini semua ni, inilah patut masa kita kena banyakkan majlis maulid supaya dapat barakah Rasulullah SAW. Kita orang Islam, kita yakin yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh menyembuhkan kita ialah Allah Ta'ala. Dia saja. Obat-obat tu syariat, tapi yang menyembuhkan kita Allah, yang selamatkan kita Allah Ta'ala, yang menjauhkan kita pada bala ni ialah Allah Ta'ala. Tapi nak dapatkan keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasulullah kekasih Allah. Jadi bila kita adakan majlis maulid, Allah Ta'ala sayang kepada Rasulullah, Allah sayang kepada mereka yang menghadiri majlis maulid. Itulah mendapat keberkahan dan syafaat Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab alim-alim ulama kita, bila mereka dalam sesuatu suasana yang musibah, yang balak, yang bencana, mereka banyakkan mengadakan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikannya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi ialah kadang-kadang orang takut-takut. Itu yang saya katakan tadi, kita takut pada Allah. Memang kita usaha syariat, tetapi jangan sampai kita lupa kita ada Tuhan dan dialah Allah. Dialah yang jadikan kita. Dia jadikan virus, dia jadikan segala. Dia semua hak dia. Kita tak ada apa pun. Kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, tak ada virus pun kita mati. Tapi kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, ada virus pun kita tak mati.
Kita tengok Raja Abraha datang dengan gajah besar-besar nak robohkan Kaabah. Allah binasakan dia dengan hanya burung ababil saja. Lontarkan batu-batu kecil, mati semua gajah-gajah itu. Allah Maha berkuasa, tuan-tuan. Sebab tu di sini kita, yelah kita usaha, syariat kita usaha, tapi selebihnya kita tawakal pada Allah. Jangan kita rasa takut-takut. Kita takut hanya kepada Allah Ta'ala. Dialah Tuhan kita. Wallahu a'lam. Maaf saja penyampaian saya mungkin ada tersilap, ada terkasar bahasa. Sama-sama kita baca istighfar, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وباللطف والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.